Selamat malam Sobat Bipos. Selamat bermalam minggu. Bisa kami laporkan dari Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di pertigaan di Jalan Dharma Praja Gunung Tinggi, dengan kantor Bupati Tanah Bumbu melaporkan suasana pertigaan di sini. Terpantau banyak atau ada beberapa PJU yang mati di area pertigaan Jalan Dharma Praja di dengan kantor bupati ini. Seperti kita lihat, ini adalah tiang PJU yang sudah padam. Ada beberapa titik yang padam di tengah wilayah perkantoran ini, dan di sebelah arah depan itu menuju arah Pagatan menuju kantor bupati. Setelah kantor bupati itu rata-rata semuanya padam dan sudah terjadi sejak beberapa lama, namun hingga kini belum ada perbaikan dari pihak terkait. Ya, beginilah kondisinya. Bisa kita lihat PJU, dan di depan sana juga ada PJU yang kondisinya kedap-kedip seperti lampu disko. Dan itu ada beberapa titik seperti itu. Ya, harapannya dari masyarakat setempat tentu saja mengharapkan segera diperbaikinya PJU yang ada di Jalan Dharma Praja ini, karena memang suasananya terbilang sepi dan agak berbahaya juga bila PJU atau sepanjang jalan PJU mengalami kerusakan atau mati. Ya, mungkin sekian yang bisa kami laporkan dari pertigaan Jalan Dharma Praja dengan kantor bupati ini. Selamat malam, selamat bermalam minggu. Hati-hati di jalan. Wassalam.